Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimeng. Yep. Oke nih, teman-teman. Jadi cuman kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk mengubah atau mengatasi atau mereset lupa kata sandi di akun Paper ID, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian lupa kata sandi atau lupa password akun Paper ID kalian dan kalian tuh bingung bagaimana cara untuk mendapatkan solusinya, nah kalian nggak usah khawatir karena di sini saya akan menunjukkan step by stepnya secara mudah, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian belum tahu caranya, kalian tinggal buka aja dulu di sini aplikasi Paper ID-nya, teman-teman ya. Nah, kita buka dulu di sini aplikasi Paper ID-nya. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan dari Paper ID seperti ini, kalian tinggal klik aja yang masuk, teman-teman ya, karena kita sudah mempunyai akun tapi terkendala dengan lupa kata sandi. Nah, kita klik aja di sini masuk. Nah, setelah itu kalian tinggal klik aja di sini ada masukan email, teman-teman ya. Kalian tinggal masukkan aja email kalian. Nah, kemudian kalian salin aja di sini email yang terhubung dengan akun Paper ID kalian. Nah, kalian klik aja di sini masuk. Nah, di sini karena kita itu bermasalah di sini di masalah passwordnya di sini, kan tinggal klik aja di sini ada tombol untuk lupa kata sandi, teman-teman ya. Nah, kan klik aja di sini lupa kata sandi. Nah, setelah itu karena kita itu sudah mengcopy tadi emailnya, tinggal kita copy saja di sini, teman-teman ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukin aja di sini atau tinggal kita klik aja di sini reset password ya. Nah, kita klik dan di sini notifikasi ubah kata sandi telah dikirimkan ke email kita. Nah, tinggal kita klik OK dan tinggal kita tungguin aja sampai ada email masuk ke HP kita, teman-teman ya. Nah, ini dia sudah masuk ke email kita. Atau kalau kalian nggak muncul-muncul, kalian bisa cek aja di bagian Gmail atau Yahoo kalian, teman-teman ya. Nah, di sini sudah berhubung sudah masuk, jadi saya akan masuk aja di sini. Nah, saya akan buka emailnya dan di sini untuk perubahan atau reset passwordnya itu ini bisa digunakan sampai 24 jam, teman-teman ya. Nah, jadi kalau setelah 24 jam kan harus request lagi ya. Nah, tinggal kita klik aja di sini tombol reset passwordnya. Nah, kemudian tinggal kalian pilih aja di sini ada beberapa browser, kalian bebas pakai browser apa aja. Kalau saya sih pakai Google Chrome, teman-teman ya. Oke, ada azan, jadi kita pause dulu, teman-teman ya. Kita hormati dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutin, teman-teman ya. Di sini tinggal kalian masukin aja kata sandi baru kalian ya. Nah, untuk yang pertama ini kalian masukin aja kata sandinya dan untuk yang kedua ini kalian ulangi lagi kata sandi barunya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan isi terlebih dahulu. Nah, setelah kalian isi, langsung aja kalian klik di bagian bawah, teman-teman ya, atau tombol reset kata sandi ya. Nah, langsung aja kita klik di sini reset kata sandi. Nah, kalau sudah muncul selamat, password kalian sudah berhasil diubah. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk mengubah password kita, teman-teman ya. Nah, kita dimasukkan ke website login di sini. Tapi di sini website, teman-teman ya. Jadi kita akan masuk aja melalui aplikasi ya. Nah, sama aja. Tinggal akan klik aja masuk di sini, kemudian tinggal akan masukin aja di sini password baru kalian ya. Nah, di sini saya akan masukin dulu kata sandi baru saya. Nah, setelah kalian masukin, langsung aja kalian klik di sini tombol masuk, teman-teman ya. Nah, kita klik aja di sini tombol masuk. Nah, kita tungguin. Nah, paket kita masuk. Nah, ternyata masuk ke akun kita ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengatasi lupa kata sandi di akun Paper ID. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di next. Boom, 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 boom.